Saya Muhammad Hanif bin Cairo, asal kampung Tuan Tepah. Saya sakit lumpuh, patah tulang belakang T12. Patah tulang belakang ni, kalau kita dok semangat, kena gini kita kena ada semangat lah. Sebab kalau kita tak ada semangat, kita tak akan kebak kehidupan ni kena mesti kena teruskan. Jadi, kau anda pun kena ada semangat juga. Kalau tak semangat, akibat dia buruk lah. Tu je lah. Saya kena ni pada bulan 6 tahun 2019. Saya duduk di hospital hospital di Kota Baru selama 3 bulan. Dan macam-macam lah bila duduk di hospital 3 bulan ni. Macam-macam tengok orang duduk, orang ada hospital tu. Jadi kalau kita dah semangat ni, kita jadi boleh tengok ah orang sebab apa berkebukan dia. Tengok orang daripada pengalaman orang duduk di hospital tu. Jadi kita diri ni kena ada semangat untuk teruskan kehidupan. Kawan-kawan memang ada mari semua lah. Jadi saya kerja pun kalau balik kerja memang singgah lah. Memang saya banyak orang support jugalah. Saya ingat dalam media sosial pun, dalam Facebook pun memang lebih semangat sama. Inilah hobi saya, duduk saja mengisi masa lapang yang terluang. Saya buat hidroponik ni. Saya yang saya tanam untuk hidroponik ni antaranya adalah sawi, kailang, salak, kobes. Itulah. Harapan saya agar saya cepat sembuh, dapat pula tolong orang lah. Tolong orang macam senasib dengan saya ni, saya boleh bagi semangat untuk dia lah. Untuk macam gini, ramai kalau kena gini, banyak tak tahu cara lah. So harapan saya tu lah, nak cepat sembuh, nak bantu orang lain pula lah. Tu je lah. Yeah.